rekomendasi dua senapan angin bocap efek ya. Untuk senapan angin itu ada dua senapan angin bocap efek dan juga bisa ke COD seluruh Indonesia tanpa melalui DP, juga hanya mudah banget. Kalau kalian membeli senapan angin di garis senapan angin, kalian bisa COD ke seluruh Indonesia tanpa adanya DP juga. Dan sini juga ada bagian dua harga juga ya, ada harga full set dan juga ada harga setnya, juga yang gampang banget, ada dua harga dan bisa COD tanpa adanya DP juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat berdiri di rumah, gimana nih kabarnya? Saya doakan baik-baik saja, sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan juga dipanjangkan umurnya juga, amin. Oke, kali ini saya akan merekomendasikan dua senapan angin bocap efek yang ada di bagian depan saya, dari dua senapan angin bocap efek ya. Untuk spek-speknya senapan anginnya, itu pastinya kalau kalian penasaran dengan spek-speknya dan juga penasaran dengan senapan anginnya, kalian wajib nonton video sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe juga biar tidak ketinggalan atau update terus di galeri senapan angin gitu. Sama saja untuk merekomendasikan kedua senapan angin yang di bagian di mana saya ada dua senapan angin bocap efek ya. Yang pertama ada senapan angin efek barakuda, yang kedua ada senapan angin bocap destet juga. Kita bahas ke senapan angin yang pertama dulu, senapan angin efek barakuda. Yang senapan yang pertama ada senapan angin efek barakuda, kita akan review untuk spek-speknya dari bagian depannya sampai ke bagian belakangnya, atau kita bahas ke bagian ujungnya las-las dan juga kita bahas ke bagian ujungnya popor juga. Kita bahas ke bagian tengah, apa namanya, kita bahas ke bagian depan juga ya, kita bahas ke bagian depannya terlebih dahulu, kita bahas ke bagian sebelahnya sini. Di bagian sini sudah ada bagian larasnya juga, ini namanya bagian larasnya. Ulasan sini menggunakan laras, apa namanya, meluaskan luasnya menggunakan laras baja pilihan yang pasti sudah dilengkapi dengan bagian serombong. Jadi ada bagian double serombong juga ya, berwarna merah di bagian dalam. Di bagian sini namanya juga bagian serombongnya berwarna hitam, di bagian luar namanya juga bagian serombongnya. Juga sini ada bagian double serombongnya. Untuk serombong itu diameternya 22, untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya alur 12, diameternya 14 untuk bagian larasnya. Dan juga di bagian usia laras, di bagian sini juga ada bagian penutup larasnya juga. Untuk bagian laras sebagai variasi juga itu kalian gantinya menggunakan peredam juga untuk bagian penutup larasnya. Kalau misalnya kalian suka berbuat siap-siap atau bermedia fisik, bisa banget gantinya menggunakan peredam juga untuk bagian penutup larasnya, karena bisa diganti menggunakan peredam juga gitu. Dan juga di bagian sini, di bagian bawahnya laras, di bagian sini juga ada bagian tabungnya juga. Untuk bagian tabungnya sini menggunakan tabung Venom 500cc, bukan menggunakan tabung GSM ataupun tabung Dural, tapi sini menggunakan tabung Venom 500cc. Dan juga di bagian area tabung, di bagian sini juga ada bagian namanya barakuda di bagian areanya tabung, biar kalian bisa mengenal senapan angin namanya itu senapan. Senapan angin Predator efek barakuda, makanya sini ada bagian namanya barakuda di bagian tabungnya, di bagian sebelah sini untuk bagian namanya barakuda gitu. Dan juga di antara satu tabung di bagian sini juga ada bagian satu cincin larasnya juga, yang mungkin sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian satu cincin larasnya. Kalau semisal di sini tidak ada satu cincin laras, pasti satu akan goyang-goyang, dan kalau kalian gunakan untuk berburu pastinya tidak akan tepat sasaran. Makanya sini itu dilengkapi dengan satu cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Yang aman banget kalau sudah ada bagian satu cincin larasnya di bagian sebelahnya sini, untuk bagian letak satu cincin larasnya. Dan di bagian belakangnya tabung, di bagian sini juga ada bagian pengisian anginnya juga.
Untuk bikin penangis sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi. Untuk pemancing di sini menggunakan pompa PCP. Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP bisa diganti dengan pompa kompresor juga. Untuk bagian pengisian anginnya karena mudah banget bisa diganti dengan pompa kompresor juga kalau kalian tidak memiliki pompa PCP gitu. Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapas angin itu pasti ada di bagian manometernya. Untuk bagian manometer ada di bagian kebalikan dari pengisian anginnya di bagian sebelahnya sini untuk bagian letak manometernya. Untuk kapas anginnya itu di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI. Kalau semisal angin sudah mencapai 1000 bandingkan isi jangan sampai dinolkan supaya tabungnya tidak mudah bolos sama anginnya pasnya tidak mudah rusak juga. Makanya besar aja jangan sampai dilebihkan apalagi dinolkan untuk bagian pengisian tabungnya supaya senapan anginnya pasnya akan aman banget tapi itu akan awet banget untuk bagian senapan angin kalian gitu. Kita bahas ke bagian tengah-tengah senapan angin atau kita bahas ke bagian chamber yang berwarna merah ini namanya bagian chambernya. Untuk bagian chamber ini menggunakan chamber 2 seri 6 semi CNC bukan menggunakan chamber seri 7 tapi masih menggunakan chamber 2 seri 6 yaitu masih semi CNC bukan yang full CNC untuk bagian chambernya. Dan juga di bagian chamber di bagian sini juga ada bagian remounting atau penaruh teleskopnya juga di bagian atasnya chamber. Nah, kalau kalian menaruh teleskop itu pasnya ada di bagian remounting atau di bagian atas chamber di bagian sini untuk bagian letak remountingnya. Dan juga di bagian sini di bagian tengah-tengahnya chamber juga ada bagian pengisian putih juga untuk bagian pengisian putih ada dua pengisian ada magazine dan juga ada single shootnya juga yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai silakan kalau kalian misalkan suka yang magazine bisa diisi dengan magazine tapi kalau kalian suka yang magazine bisa diganti dengan single saja untuk bagian pengisian putih karena ada dua pengisian ada magazine dan juga ada single shoot juga untuk bagian pengisian putihnya. Dan juga di bagian sampingnya chamber di bagian sini juga ada bagian tarikannya juga untuk bagian tarikannya sudah menggunakan tarikan seat lever bukan menggunakan tarikan gel tapi sudah menggunakan bagian tarikan seat lever sehingga lebih mudah banget pas itu akan naik banget saat kalian gunakan berburu kalau sudah menggunakan bagian tarikan seat lever atau menggunakan tarikan modern untuk bagian tarikannya seperti ini untuk bagian tarikannya gitu. Dan di bagian bawahnya senapan angin di bagian sebelah sini juga ada bagian triggernya juga ya di sini ada bagian trigger untuk triggernya sudah menggunakan bagian trigger mas bukan lagi menggunakan trigger karena senapan angin itu ada bagian dua trigger ada trigger mas dan juga ada trigger kasta kalau senapan angin FX Barakuda ini sudah menggunakan trigger mas atau menggunakan trigger yang modern. Dan juga di bagian trigger juga ada bagian safety trigger atau bagian pengaman pijunya juga yang fungsinya sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang. Kalau semisal senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan. Makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini amankan saja dengan memakai pengaman picu atau bagian safety triggernya saja supaya senapan anginnya akan aman banget dan tidak akan dipakai untuk sembarang orang untuk bagian senapan angin kalian. Makanya diamankan saja dengan pengaman picu atau bagian safety triggernya saja gitu. Kita bahas ke bagian belakangnya chamber. Di bagian belakangnya chamber juga ada bagian setelan powernya juga di bagian belakangnya chamber. Untuk bagian setelan power bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk belakang small game itu untuk yang buruan kecil. Jangan sampai kebalik kalau menggunakan bagian setelan powernya yang big game atau small game itu untuk yang kecil untuk bagian setelan powernya. Kita bahas ke bagian popornya yaitu ke bagian belakangnya senapan angin. Di bagian popor ini menggunakan popor tombol atau menggunakan popor klasik yang terbuat dari bahan kayu mahoni sehingga lebih awet dan pasti tidak akan mudah patah juga karena pembuatannya dari bahan kayu mahoni yang awet banget dan pasti tidak akan mudah patah juga untuk bagian popornya. Dan di bagian sini juga ada bagian variasi atau bagian pegangan tangannya juga di bagian sini untuk bagian variasi atau bagian pegangan tangannya juga. Dan di bagian apapun juga ada bagian sel pipi yang bisa diaturkan untuk sesuai dengan selera kalian yang mudah banget karena untuk bagian sel pipi bisa dimainkan dan juga bisa diturunkan juga untuk bagian setelan pipinya. Dan juga di bagian belakangnya apapun juga ada bagian sandaran bahu yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya itu empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian. Tadi spesifik senapan angin yang FX Barakuda ini sudah kita bahas ke harga senapan angin FX Barakuda ini. Harga senapan angin FX Barakuda harganya juga murah banget pastinya di harga
Rp3.300.000 saja sudah ada 7 bonus kelengkapannya, ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazin, perdam, dan juga ada STKS-nya juga. Untuk harga full setnya di harga 4 juta saja sudah ada 7 bonus kelengkapan dan juga ada dan juga ada 3 bonus lainnya, ada pompa mimis dan juga ada teleskopnya juga. Nah, sudah harga full angkir di seluruh Indonesia kecuali 3 wilayah, ada Papua, Maluku, dan juga ada NTT-nya juga. Nah, kalau kalian minat dengan senapan angin, intinya kalau kalian suka dengan senapan angin efek barakuda ini, hubungi saja nomor yang ada di bagian bawahnya. Jadi karena harganya yang murah banget, kalian sudah berikan senapan angin yang pasti kualitasnya itu mantap banget saat kalian gunakan untuk berburu. Juga ada bagian 7 bonusnya juga yang banyak banget untuk bagian bonusnya juga, dan juga ada 2 harga, ada harga set dan juga ada harga catnya juga. Nah, kalau kalian minat dengan senapan angin saja, hubungi nomor yang ada di bagian bawahnya sini saja. Kita lanjut ke senapan angin yang kedua. Senapan angin bocap deset. Yang senapan angin seperti ini, senapan angin bocap deset, kita bahas dari bagian larasnya. Untuk bagian laras ini menggunakan laras pilihan yang pasti sudah dilengkapi dengan bagian serombong juga. Itu ada bagian double serombongnya juga. Yang berwarna merah di bagian dalam namanya juga bagian serombong, yang berwarna hitam di bagian luar namanya bagian serombongnya juga. Untuk serombongnya itu diameternya 22, untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya alur 12, diameternya 14 untuk bagian larasnya. Dan juga di bagian laras juga ada bagian penutup larasnya. Karena di setiap senapan angin itu pastinya ada bagian penutup larasnya. Untuk bagian laras bagi variasi, tapi bagian itu kan gantinya menggunakan perdam juga untuk bagian penutup larasnya. Dan untuk bikin tabungnya menggunakan tabung Venom 5. Saya bukan menggunakan tabung gesem, tapi di sini menggunakan tabung Venom semua, bukan menggunakan tabung gesem ataupun menggunakan tabung dural. Dan juga di bagian antara tabung di bagian sini juga ada bagian satu cincin laras juga di bagian sini, untuk bagian satu cincin larasnya. Yang bisa dibagi memperkuat atau memperikat antara tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Yang keren banget kalau sudah ada bagian satu cincin larasnya. Kalau saya misal di sini tidak ada satu cincin laras, bagian itu akan goyang-goyang, dan kalau kalian gunakan untuk berburu pastinya tidak akan tepat sasaran. Makanya di sini dilengkapi dengan satu cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu, karena sudah ada bagian satu cincin laras di antara tabungnya di bagian sini untuk bagian letak satu cincin larasnya gitu. Dan untuk bagian pengisian di bagian belakangnya tabung ada di bagian sebelah sini, untuk pengisian anginnya juga sama menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi. Umumnya jenisnya menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP bisa diganti dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya juga. Dan untuk bagian letak manometer ada di bagian kebalikan dari pengisian angin di bagian sebelah sini untuk bagian letak manometernya. Untuk kapas anginnya sama di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI. Kalau semisal angin sudah mencapai 1000 itu berkali sih jangan sampai dienolkan supaya tabungnya tidak mudah bolos, sampai anginnya pasnya tidak mudah rusak juga. Makanya kalau bisa secara aja jangan sampai dilebihkan, apalagi dienolkan untuk bagian pengisian tabungnya. Supaya tabungnya tetap awet dan senapan anginnya pasnya tidak mudah rusak juga. Makanya aku besar aja jangan sampai dilebihkan, apalagi dienolkan untuk bagian pengisian anginnya juga gitu. Kita bahas ke bagian tengah-tengah senapan angin, atau kita bahas ke bagian chambernya. Untuk bagian chamber sini menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC, bukan menggunakan chamber seri 7, tapi di sini menggunakan chamber dual seri 6 yaitu masih semi CNC, bukan yang full CNC untuk bagian chambernya. Dan di bagian atas chamber di bagian sini juga ada bagian lem mounting atau penaruh teleskopnya juga di bagian atas chamber di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya. Dan juga di bagian tengah-tengahnya juga ada bagian pengisian peluru juga. Untuk bagian pengisian peluru ada 2 pengisian, ada magazine dan juga ada single shootnya juga. Intinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian. Untuk bagian pelurunya itu ada 2 pengisian, ada magazine dan juga ada bagian single shootnya juga untuk bagian pengisian pelurunya. Dan untuk bikin tarikannya sudah menggunakan bahan tarikan yang modern atau menggunakan tarikan seat lever sehingga lebih mudah banget dan pasti akan tenang banget saat kalian gunakan untuk berbuka. Sudah menggunakan tarikan seat lever atau menggunakan tarikan yang modern, bukan lagi menggunakan tarikan gendera untuk bagian tarikannya.
dan juga di bagian belakangnya tempered juga ada bagian setelan powernya juga untuk bagian setelan power. Bisa kalian putar ke kiri untuk small cam dan juga ke kanan big cam atau yang big cam itu untuk bremsa, small cam itu untuk yang buruan. Jadi jangan sampai kebalik kalau menggunakan bagian setelan powernya, yang big cam bremsa, small cam itu untuk yang kecil untuk bagian setelan powernya gitu. Kita bahas ke bagian bawah senapan angin atau kita bahas ke bagian sebelahnya sini. Di bagian sebelah sini itu ada bagian triggernya juga. Untuk bagian trigger ini sudah menggunakan trigger mas, bukan lagi menggunakan trigger klasik. Dan di bagian trigger juga ada bagian safety trigger atau bagian pengaman pitch-nya juga yang sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang. Kalau senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan. Makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini, amankan saja dengan pengaman pitch atau bagian safety trigger saja supaya senapan anginnya akan aman banget dan pastinya tidak akan dipakai untuk sembarang orang untuk bagian senapan angin kalian. Makanya kalau sudah tidak digunakan itu diamankan saja dengan pengaman pitch atau bagian safety trigger saja gitu. Kita bahas ke bagian popornya ya. Untuk bagian popornya ini menggunakan popor tambal yang terbuat dari bahan kayu mahoni. Kita bahas ke bagian belakangnya atau kita bahas ke bagian popornya. Untuk bagian popornya ini menggunakan popor tombol atau menggunakan popor kayu yang terbuat dari bahan kayu mahoni sehingga lebar dan pasnya tidak mudah patah juga. Dan untuk bagian popornya ini sudah definishing berwarna hitam seperti ini. Kalau senapan angin yang pertama sudah definishing berwarna coklat, kalau senapan angin yang kedua sudah definishing berwarna hitam seperti ini untuk bagian finishingnya atau bagian popornya. Dan juga di bagian sini juga ada bagian variasi atau bagian pegangan tangan juga di bagian areanya sini untuk bagian pegangan tangan atau bagian variasinya juga. Dan juga di bagian atasnya popor juga ada bagian senapan pipi yang pasnya itu bisa dinaikkan untuk sesuai dengan selera kalian. Dan juga di bagian belakangnya popor juga ada bagian sandaran bahu yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pasnya itu empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian. Harga senapan angin bocah besar ini harganya murah banget, pasnya di harga 3.600.000 saja sudah ada 7 bonus kelengkapannya juga, ada tas dari sandang, gantungan peluru-peluru, tes magazine padam, dan juga ada STKS-nya juga. Untuk harga full setnya di harga 4.300.000 saja sudah ada 7 bonus kelengkapan dan juga ada 3 bonus lainnya, ada pompa, mimis, dan juga ada teleskopnya juga. Dan pasal di harga free ongkir di seluruh Indonesia kecuali 3 wilayah, ada Papua, Maluku, dan juga ada NTT-nya juga. Tadi untuk kedua senapan anginnya sudah saya bahas dan sudah kita bahas untuk harga senapan anginnya. Kalau kalian minat dengan senapan angin yang ada di depan saya ini, hubungi saja nomor yang ada di bagian bawahnya sini saja. Dan juga di garasi senapan angin, kalau kalian membeli senapan angin juga ada bagian garasinya juga, ada bagian dua garasi, ada garasi tabung dan juga ada garasi akurasinya juga. Untuk garasi tabung di 2 bulan, untuk garasi akurasinya di 2 minggu saja. Untuk bahan packingnya sudah menggunakan bahan packing yang dari kayu sehingga lebih aman dan pasti akan mudah rusak saat diantar ke rumah karena sudah menggunakan bahan packing yang dari kayu. Dan sebelum dikirim senapan angin pasnya ada bagian tas akurasi sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian. Biar kalian bisa lihat tuh senapan anginnya itu pasnya kualitasnya mantap banget saat kalian digunakan untuk menggunakan itu ada bagian tas akurasi sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian gitu. Dan juga situ ada dua cara pembayar juga, ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat juga. Untuk COD pastinya gampang banget, kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat rumah Anda. Jika kalian tidak mengirim foto KTP bisa digunakan DP sebesar 100.000 saja untuk tanda jadi keseriusan Anda. Untuk transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di bagian link deskripsi saja. Oke, itu sedikit rekomendasi dari saya. Jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like untuk Instagram, ditulis kolom komentar di bagian bawah sini. Saya Dea pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.